Pemirsa, di tengah-tengah kesibukannya mengerjakan sasaran fisik, anggota Satgas sempat ajak warga untuk bangun prasasti TMMD yang biasanya dibangun di titik strategis. Prasasti tersebut nantinya sebagai penanda telah dilaksanakan program TMMD reguler ke-110. Dalam program TMMD reguler ke-110, Kodim 0714 Salatiga yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur saja. Seperti di Desa Ketapang yang dalam program TMMD saat ini, mulai proses pembangunan prasasti. Satgas TMMD Peltu Susanto menyebut bahwa prasasti tersebut nantinya sebagai penanda dan bukti telah dilaksanakan program TMMD reguler ke-110 yang bertempat di Desa Ketapang. Tak hanya sebagai penanda, prasasti tersebut juga berisi keterangan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pihaknya mengatakan bahwa dalam proses pembangunan prasasti tersebut, warga setempat turut serta membantu para anggota Satgas agar pembangunan prasasti tersebut segera selesai. Untuk prasasti ini nanti kan dibangun agar masyarakat itu melihat pada ini nanti kan tertera tanggal, tahun, segala macam nanti untuk mengenang TMMD yang ke-110 ini, sehingga masyarakat nanti akan terkenang melihat prasasti ini bahwa bangunan ini, betonisasi ini itu adalah hasil daripada karya manunggal TNI dan masyarakat. Sementara untuk waktu pengerjaan, dengan melihat antusias para warga yang menilai bahwa pembangunan prasasti selesai dalam tempo beberapa hari saja. Pihaknya pun berterima kasih atas partisipasi dan peran aktif warga dalam membantu kelancaran program TMMD di Desa Ketapang. Tim Liputan, Bandung TV.